Apa? Kota Sakura banjir larva? Bagaimana ini? Atau jangan-jangan ini semua ulah monster larva tadi? Sepertinya monster larva sudah tahu kalau kita sudah menyelamatkan Selin yang telah diculik oleh monster larva tadi, Kak. Bagaimana nih, Kak, kita mengembalikan kota Sakura kita? Gimana nih, Kak? Halo teman-teman semuanya, welcome back to FTTube. Sekarang kita main Sakura ya. Nah, di belakang kita itu ada desa Sakura. Ayo kita ke sana semuanya. Wah, Kak, di desa Sakura ada apa saja, Kak? Pasti ada hewan-hewan ternak-ternak kan, Kak? Ih, mau main. Iya, ada dong, ada kambing, ada ayam, ada sapi, ada babi. Itu kambing ngapain? Halo kambing, mbek, gitu dong, ayo ngomong. Ya, dia tidak ngomong. Kambingnya banyak sekali ada di sini. Mio, ayo, Selin, atau mana? Yaudah deh, biar aja nanti juga nyusul. Wah, ngapain kamu di sini kambing? Lihat itu. Wah, banyak sekali rumah-rumah di sini dan berdekatan. Ini ada padi ya? Wah, ayo kita bajak. Ada ayam. Oh, siam. Kedorong, maaf. Sengaja. Bocah-bocah, jangan diganggu ayam itu. Iya, maaf, Bang. Tidak sengaja terganggu ayamnya. Iya, kami tidak akan ganggu lagi ayam itu. Ayo, teman-teman. Kita pergi dari sini. Abang-abang itu galak. Iya, Yuta. Sangat galak abang tadi. Aduh, Mio, Selin. Ayo cepat ke sini. Mana nih? Iya, Kak, iya. Mio udah datang kok. Wih, Kak, lihat, Kak. Wah, piknya ada banyak. Ada anak-anaknya juga. Wah, lihat itu. Kakak itu sedang memeras atau menyikat sapi ya. Wah, sapi itu sedang lemas. Oh, ini sedang minum. Kita lihat nih sebelah sini yuk. Wah, itu yang Mio bilang ya? Iya ya, ada anak, ada ayah, ada bapak ya, semuanya ada di situ. Tunggu Kak Uta, Kak Uta. Iya itu Kak Uta Mio. Astaga Mio, kok kamu dorong itu sapinya? Sini sini sini. Aduh maaf ya Kak, teman saya dorong. Ih, Mio nih, jangan kayak gitu lain kali. Wah, lihat nih, ada pasar ya? Buah, buah, ayo mau beli buah. Jamu, jamu, buat bikin jamu, ada jamur. Wah, ada daging. Kak Yuta, lihat itu. Kasihan kali kakek ini cuman jualan apa itu. Ayo dibeli, nah, dagangan kakek. Ya, ya, sayur bayam, sayur kangkung, semua sayur ada di sini. Bakpao, bakpao, siapa yang suka bakpao, bakpao. Wah, banyak sekali ya Kak Uta yang jualan. Wah, ayo kita mau kemana lagi nih Kak? Kak Yuta melihat ada apa di sana? Lo Atom-Atom tidak ikut. Sepertinya mereka tidak ikut Kak. Kak, wah merah-merah, tolong ambilin Kak. Tunggu dulu Mio, kita harus minta dulu sama orang rumahnya. Halo. Permisi, kami mau minta apelnya dong, boleh tidak ya? Supaya tidak ada orang, Mio, Selin. Tuhan, kami minta apel. Ayo kita ambil cepat. Kakak ambil dulu ya. Satu. Yang ini dua. Nih, buat Mio. Dan satu lagi buat Selin. Nih, Selin ambil. Tidak, Selin tidak mau itu. Selin mau yang besar. Di atas sana tuh besar sekali, mau ambil. Kakak coba ambil. Iya ya, tidak sampai Selin. Kalau Selin mau manjat, coba aja manjat Selin. Begitu ya Kak Uta, baiklah, biar Selin yang ambil. Selin mau panjat ini. Selin hati-hati. Iya Kak Mio. Wah, bentar lagi, dikit lagi. Ya ampun, Selin. Sini, sini. Kak Yuta, tolong.
Nih, makan ini. Udah kakak bilang itu manis kok. Coba aja. Oh iya, Kak Yuta. Makasih. Iya, manis sekali. Makasih, Kak Uta. Kita harus cari tempat seru lagi yuk. Hey bro, lihat itu bro. Anak-anak kurang ajar itu main ambil-ambil apel aja itu. Tidak permisi sama yang punya. Lihat itu. Oh, makan lagi. Padahal kita niatnya nanti malam kita ambil. Kalau begitu, ayo cepat. Kita kasih perhitungan ke anak-anak bocah itu. Biar aku aja nanti yang ajak mereka. Eh, anak-anak, kalian mau ke tempat yang seru tidak? Ayo ikut aku. Aku akan kasih tahu tempat yang seru. Ayo cepat ikut. Tadi bukannya abangnya yang galak ya? Eh tunggu bang, iya kami ikut sebentar. Buruan, nanti ditinggal loh. Ayo cepat ajak semua teman-teman kamu. Ini tempat yang paling seru daripada ada di desa ini. Ayo cepat. Wah, kalian capek sekali. Ternyata jauh ya. Aduh, anak-anak tunggu sebentar ya. Abang nanti balik lagi. Abang ada yang ketinggalan. Rasain tuh mampus. Oh, itu dilihat depannya aja monster. Eh, apa ini? Patung warna merah. Kok rasanya familiar begitu ya? Ada corak-coraknya seperti larva. Ayo kita dekatin. Hei kamu. Kamu patung atau orang? Hei, aku monster larva. Ngajar kita. Ayo cepat kita kabur. Kak Yuta, ayo cepat kita kabur dari sini. Ayo kita keluar dari tempat yang tadi, Kak. Tunggu, tunggu, Kak Yuta. Aduh, kaki Selin sakit. Tolong. Mil, cepat. Kamu cari Selin. Aku akan membawa mobil ke sini. Ya ampun, bisa-bisanya Selin diculik sama monster larva tadi. Cuma gara-gara dia tertinggal oleh kami. Wah, ini ada gua. Siapa tahu di sini rumah monster larva itu. Hah, iya, itu Selin. 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 Selin, kamu gak apa-apa? Kamu tidak apa-apa kan? Selin, bangun. Baiklah, biar Mio gendong saja. Ya ampun Selin, semoga kamu tidak apa-apa ya Selin. Ayo cepat sebelum monster larva bangun dan keluar mengejar kita. Wah, mana anak manusia tadi yang aku bawa? Wah, lihat saja kan aku buat larva di kota Sakura itu. Wah, rasakan kalian anak-anak. Apa? Kota Sakura banjir larva? Bagaimana ini? Atau jangan-jangan ini semua ulah monster larva tadi? Sepertinya monster larva sudah tahu kalau kita sudah menyelamatkan Selin yang telah diculik oleh monster larva tadi, Kak. Bagaimana nih, Kak, kita mengembalikan kota Sakura kita? Gimana nih, Kak? Yuta, Atom, Atom, takut Yuta. Kami mau pulang saja. Kami takut. Tenang, tenang, Atom, Atom. Yuta akan mencari solusi untuk membuat larva-larva yang ada di kota Sakura ini menghilang. Tunggu sebentar ya. Bagaimana ya menghilangkan larva-larva yang ada di sini? Juga kita tidak bisa keluar dari mobil ini. Kalau kita keluar, kita bisa jadi gosong, jadi abu, bisa gawat. Bagaimana ya? Oh, atau Yuta membuat ramuan agar monster larva minum ramuan itu? Hah, baiklah. Kalau begitu, Mio, ayo temankan Yuta ya. Kita harus membuat formula untuk membuat monster itu tidak mengeluarkan larva lagi. Tetapi Mio juga takut, Kak. Tapi demi kota Sakura tidak terkena larva, banjir larva ini, baiklah, Kak. Mio akan membantu Kakak. Nah, bagus. Tapi cara kita keluar dari mobil ini bagaimana ya? Takutnya kita bisa terbakar kalau kita keluar dari mobil ini ya. Aduh, gimana ya? Oh, kita dekatkan ke dinding saja. Mio, tunggu di situ ya.
kakak akan meletakkan formula agar diminum oleh monster itu. Hah? Haus? Haus? Ada minum? Siapa yang letak minum di sini? Baiklah. Oh, haus. Enak, enak. Eh, apa-apaan ini? Wah, siapa yang membuat semua ini? Wah, Kak Yuta hebat. Kakak memasukkan formula apa, Kak? Kakak memasukkan formula agar larva itu berubah menjadi air. Kak Uta hebat, cerdas, bisa membuat formula itu. Akhirnya kota Sakura terbebas dari banjir larva. Iya dong, dan kita bisa main air sepuasnya.